Ya kami kirakan kesehatan ini lebih baik. Ah, belum kata kau bapak lagi sudah. Pokoknya makan kin koler. Nah pak makan ini sakit parut. Kada makan ya Tuhan nyuruh. Kan Tuhan nyuruh kulo makan. Wes rebu minum. Kada makan Tuhan nyuruh. Nah makan sakit parut. Makan banyak nasinya kata tiada juga. Makan sedikit hendak banyak. Nah jadi ya kalau ya ketiga kadang mau sekalinya makanan rohani kulu matinya kulu itu kalinya ada pengap ulnya takannya ada kulu pisang goreng. Nah itu mana kan ada umum kalau kulu ulnya dibuangnya umdah. Ada makanan rohani, ada makanan jasmani. Nah itu kan dua-duanya disuruh makan minum. Nah itu ya kalau orang bahari kena jalan nyawa ada tetamu ini kena masanya nang makan kulu Allah aja. Kul huwallah, kul tujunya kepada roh Nabi. Huwa Allah. Kul huwa Allah. Kepada roh Nabi. Roh Nabi ya nur Nabi. Nur Nabi itu kepada kita, lamun inya di hidung jadinya nafas. 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 Tahu Allah. Apabilanya masuk, hu keluar Allah. Karena Tuhan menyuruh kul. Hu Allah. Hu Allah, Hu Allah. Jadi roh kita ini, iya nafas, inya membaca terus, Hu Allah itu inya membaca sudah. Jangan diumpati lagi, biar aja sudah inya membaca. Mau diumpati jarinya tumbur. Biar aja sudah inya nangka itu, karena diumpati. Allah, apa ya benar sapi yang sembahin itu? Unda mah ambalkan jikir nafas, jarak. Nyawa yang luput. Makan sete luput orang balangnya dicucukkan minto. Iya nang panasan nang penyarikan ta ya. Kalau Allah dimuntul dihinak itu diumpati lon hati, hati umpat jo membaca hu Allah lu panasan ya. Sikap bana penyarikan. Di maka dipukul tahan ini menyeluput. Pukulannya terluput. Hati-hatilah jak matinya kalau hendak berobat. Ya kalau harus resep dokter. Nah, jangan nang sembarangan. Jangan tersolong juga karena nang maajar koler, maajar. Nang becari kada lagi karena tersalah caranya, tersalah. Maka tenderi jangan heran. Tenderi jangan pada tahu-tahu munnya ada nang menggawe anak. Jangan rasa gigi terpacul langsung. Banyak palsu. Nah itu ada. Penyarikan tahu kah? Ah salah jalannya. Jadi jenisnya sana kayak kul huwallah. Jadi jikir nafas itu darinya kul huwallah. Terus saja. Nah kalau nya terus huwallah Allah tetap kan itu. Ya Allah. Nah itu kan roh kita. Roh kita iya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu hancurlah. Jangan Nur Muhammad. Roh ada cuma hancuran. Roh kalau menghancuran, kan yang kada hancur ada 10 kah? Ya kalau aras, ya kalau kursi, kalau mahfuz, ya kalau ya kalau, apa lagi, anu, apa, kolam, ya kalau lah, surga, neraka, ujung sulbi, ya kalau masuk roh, roh kada hancur, apalagi Nur Muhammad di atas badan itu, kedudukannya. Amun orang bapegang kaya yang kuat, maulah gugur, maulah gugur, asal dipegangnya kuat, kan mau gugur. Bepegang lawan kalau sing hancuran, kalau mau hancur duitnya, itu sudah sunnatullah mereka. Nah minta terus terusan terus lah, punya terus terusan ngarannya dawam lah. Nah iya dalam Quran, walladzina hum ala salatihim daimun, yang aran salat daim, salat daim tak iya dikir nafas, itu aran salat daim. Nah pahamlah, huni. Insya Allah Tuhan berjanji sudah artinya walladzina apa lilladzina amanul husna waziyadah.
akan ada karena pulang Tuhan menambahi. Nah itu ngarannya hakikat. Kemudiannya dibuka lagi sabuting, jadinya ainul haqiqah tuntung ha anta warabbuk. Apalagi syariatnya tadi kita berataan berkumpul sebab undangan Tuhan tadi ada diundang di pangkat raja. Ya kalau lah. Nah, ilmu nang artinya bulat sama sekali itu tadi hu Allah, kalau bacaannya hu Allah, hu itu zat tadi, pahamlah. Allah itu tadi apa? Namanya, namanya banyak kada. Alif lam lam ba banyak kala. Banyak kalau namanya iya nih. Banyak leh. Bang ini Allah jualan gawiannya, afalnya, itu maksudnya pahamlah. Nah jadi iya maksudnya suhudul kasrah fil banyak, suhudul banyak artinya suhudul kasrah fil wahdan itu memandang dari suhudul wahdah fil kasrah, memandang nang satu dan nang banyak, artinya memandang nang banyak ini datang daripada nang satu, memandang nang satu daripada nang apa memandang nang banyak dari nang apa sudul kasrah fil wahdah, memandang nang banyak dalam nang satu, nang banyak dari nang satu, memandang artinya sudul wahdah dalam nang satu ini pulang menimbulkan nang banyak. Zikirnya hu Allah ya kalau hu Allah atau Allah hu min kota, itu kesimpulan, kesimpulan. Nah tinggal lagi pikiran kita kemana. Lamun kita tadi ada akal, hobinya itu tak. Hanya ketuju memikirkan itu, memutalaahin itu, mengingatkan itu, membulik-bulikin itu, dijamban dari mana kak. Lamun akal sudah sempurna. Lamun yang kata sempurna akal, ano, nitu-nitu juga aja, dulak unda. Nah iya kak. Mbak sudah guring kasih dulak kan, padahal guring-guring juga. Nah yang situ tak, lamunnya naik ke atas lagi, fakultas nih kak. Ini kan inggan apa di bawah fakultas dakwahnya? Menjalankan kan tahdiri, ibtidai, sanawi, aliyah, fakultas. Kalau usah lagi ke atas nito, nang di atas nito sih mungkin se Indonesiaan cukup aja asal ada ciri nang menahani jangan runtuh. Nang ini maka banyak asmanyaan bagus banget nih salatul daim ini. Sebab apabila hinak kita masuk, kada keluar lagi, hu kada. Apabila hinak keluar, kada keluar lagi, Allah kada. Maulah kada ingat oleh Tuhan matinya. Lamun zikir di muntung, lagum muntungnya, bokoreng lima panak nyambat, kada kawa atau penyakit nang bakas tenakan durian, kambing, kupi. Lima panak ada kawa. Allah hanya kawal lagi apang bisi amalan dimuntung banyak muntung kalau kawan baca lagi lo kalau amal lagi ya harus ada kita sanggup nang bujur-bujur istilah orang betet andakannya gulakan kalau orang betet gulakan itu kesini menang juga kesini menang juga gulakan ngerannya ini banyak buru-buru nang tua-tua ada obat kada belajar betet jadi orang bocap karena gulakan lo kada paham ya sini gulakan lah ya kadam tak mencatok kemana aja catok habis saya surah nah masuk kada keluar lagi kita tahu sudah itu hu tadi bacaannya mati mati ingat lawan hu iya dat tadi mengarannya panah pada dat menyerahkan keluar mati datang di Allah kemarin jadi asma. Asma itu ujar Abul Hasan Asy'ari ainul musamma. Ujar Mansur Maturidi ghairuhu. Barang aja. Barang aja tapi kan najwa tak oleh luput ya kada. Jadi di sini jangan sini aja coret orang tua-tua antah. Namanya sudah paham orang alim nah sudah paham menyusul kasih bunyian lagi nah. Terserah anak cucu jadi lagi anak membenar lagi pembasuhi kenapa terserah aja sini kadang kali lagi dia anak bubur kah kak atau tahu dia anak nini kah kak ada tahu ini repot suapi bubur kasihan sini air jam-jam ya lepas jam-jam datang di mana aja masih pun nyawa jam-jam dimakan sini kayak jam-jam bener ya daun ini sini kadang berdaun-daun sini paham mana udah dilajari bahari di sini hari anu tanggal anu bilanggar anu lajari ini pingkutan